Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Deddy Somplak. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi, bro. Kali ini saya mau bikin video bagaimana cara start manajin kapal, mesin kapal lah. Seperti biasa, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan. Moga-moga yang lagi di perjalanan sedang nonton video ini diberikan keselamatan. Terus juga kawan-kawan yang lagi sakit atau yang kurang sehat, moga-moga tetap diberikan kesehatan. Terus juga kawan-kawan yang masih nganggur atau lagi nyari-nyari kerja, moga-moga diberikan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus juga seperti biasa, subscribe, like, dan komen. Oke, bro, kali ini saya bersama masinis 2. Dia kebetulan junior saya, dia sekarang masih warming atau priming, main engine, pelumasan awal. Nanti ini kurang lebih 2,5 jam, bentar lagi kita mau start. Kalau saya hanya ngambil video aja, biar nanti dia yang start main engine seperti apa. Ini kebetulan main engine mereknya Hanshin, tipenya 4 tak, 4 stroke. Nah, terus ini nggak ada rocker arm, nggak ada push rod, dia pakai tekanan oli. Jadi di atas klep itu, klep isap klep buangnya, dia ada piston. Nah, piston ini digerakkan oleh tekanan oli. Jadi oli itu memang harus betul-betul bersih di sini. Oke, bro, langsung aja nanti kita OTW kapur mesin. Lanjut.
Alhamdulillah, tadi udah kita udah start main engine, cuma sebentar aja, kurang lebih 5 menit, 10 menit lah, cuma kita waktu kita cepetin biar nggak terlalu makan banyak waktu. Oke bro, gitu aja, tetap jaga keselamatan dimanapun itu kita berada, terutama di saat kita bekerja, di perjalanan, terus juga kawan-kawan yang belum dapat kerjaan atau masih nyari-nyari, masih nganggur lah, moga-moga cepet dapat pekerjaan, amin. Terus juga jaga kesehatan. Seperti biasa juga, subscribe dan rekomend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.